Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 8 episode 25. Oke lah, gak usah banyak mang ming mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tawa sinis dari pria dengan wajah luka mirip kelabang pada saat ini bergema di seluruh area lelang, dan hal itu menyebabkan rasa takut di hati semua orang karena mereka semuanya merasakan bahwa di dalam tawa itu terdapat niat membunuh yang sangat kuat. Dan kemudian pada saat ini perhatian semua orang dialihkan pada Lindong. Namun yang membuat mereka semuanya terkejut adalah ketika mereka melihat Lindong yang pada saat ini diancam oleh pimpinan terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, wajahnya masih tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan malahan mata dari Lindong terlihat sangat tajam. Semua orang kini benar-benar bergidik. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Lindong? Kenapa dia benar-benar berani untuk memprovokasi Kekaisaran Awan Angin? Di samping Lindong, pada saat ini Xiao Diao melirik pria dengan bekas luka kelabang di wajahnya, dan mata ungu hitam milik Xiao Diao tiba-tiba saja menjadi sangat menajam. Dan di waktu yang sama, senyum konyol yang selalu terlihat di wajah Xiao Yan pada saat ini juga telah menghilang, yang kemudian aura yang mengerikan pun mulai memancar dari tubuhnya secara perlahan. Dan pada saat ini Xiao Yan pun mengangkat kepalanya, matanya sudah menjadi merah darah, yang kemudian keluarlah aura binatang buas yang sangat mengerikan. Yang setelah itu Xiao Yan pun berkata, "Aku ingin menantangmu saat ini, dan kamu boleh mencoba kekuatanku." Tempat lelang ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi, yang kemudian tatapan semua orang pada saat ini melihat ke arah Xiao Yan, yang kini aura jahat keluar dari tubuh Xiao Yan, yang membuat hati banyak orang menjadi terlihat sangat ketakutan. Bahkan Mulin dan juga rekan-rekannya, mereka pun juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, ekspresi heran pun muncul di wajah mereka, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu yang begitu kejam dari Kekaisaran Awan Angin, kelompok dari Lindong ini masih berani untuk menantang mereka. Sang pria dengan luka kelabang di wajahnya yang kemudian melihat Xiao Yan, dan kemudian dia mengatakan, "Sungguh orang yang sangat berani." Dan setelah itu, aura jahat yang serupa pada saat ini juga keluar dari pria dengan wajah luka kelabang itu, yang tampaknya mereka akan segera melakukan pertarungan di tempat ini. Namun sebelum pertarungan itu pecah, Lindong pun segera mengangkat tangannya, yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Semua orang tahu bagaimana cara menyombongkan diri mereka, dan aku pikir yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam di antara kita setelah pelelangan ini berakhir." Mendengar ucapan dari Lindong itu, pria dengan wajah pucat yang pada saat ini berdiri di samping pria dengan luka kelabang, dia pun menjawabnya, "Kamu benar. Setelah pelelangan ini berakhir, semua orang yang merupakan musuh dari Kekaisaran Awan Anginku tidak akan bisa melarikan diri." Setelah mengatakan hal itu, pria dengan wajah pucat pada saat ini tersenyum, dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Lindong adalah benar. Dan setelahnya, sang pria pun kali ini duduk di kursi batu, sedangkan pria dengan luka di wajahnya, dia pada saat ini masih menatap tajam ke arah Xiao Yan dan juga Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Hargai sedikit waktu yang tersisa ini." Setelah mengatakan hal itu, sang pria dengan luka di wajah pada saat ini dirinya segera duduk. Setelah kedua pihak pada saat ini duduk, suasana di pelelangan pun secara perlahan menjadi lebih rileks. Namun beberapa pasang mata mereka terus melihat ke arah Lindong, karena mereka pada saat ini berpikir sebenarnya dari mana datangnya keberanian dari trio Lindong itu. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Tiga kerajaan super yang lainnya juga menatap Lindong dan juga rekan-rekannya. Tampaknya ada pandangan yang tidak bisa terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang telah berkumpul di pasar lelang ini. Dan dari kejauhan, jika dilihat, tempat ini seperti lautan manusia. Sukui yang pada saat ini duduk di samping Lindong, dengan suara yang lembut, dia pun berkata, "Saudara Lindong, sebelumnya
Pria dengan bekas luka di wajahnya itu bernama Meng Li, dan dia memiliki julukan di kota Wanxiang ini sebagai tukang daging. Kabarnya, sejak dia melangkah ke medan perang kuno, darah yang ada di tangannya berjumlah lebih dari 100 nyawa. Selain itu, pembantaian yang dia lakukan benar-benar sangat brutal. Mendengar ucapan dari Su Kui itu, Lin Dong pun kini mengangguk dan berkata, "Tukang daging Meng Li, nama yang sempurna sesuai dengan penampilannya." Karena pada saat ini Lin Dong merasakan bahwa aura jahat Meng Li berbeda dari aura bawaan milik Xiao Yan. Jelas aura Meng Li itu adalah aura yang berbau darah. Itu adalah hasil yang dia dapatkan, dan itu bukanlah aura bawaan. Yang kemudian Su Kui pun kembali berkata, "Sedangkan pria dengan wajah pucat itu, dia juga pimpinan lain dari Kekaisaran Awan Angin, dan dia disebut sebagai Feng Chang. Jika Meng Li adalah binatang buas yang hanya tahu cara membantai orang, maka Feng Chang adalah ular berbisa yang selalu bersembunyi di kegelapan dan mengejutkan semua orang. Menurut informasi yang telah aku peroleh, orang ini tampaknya telah memperoleh warisan sekte kuno yang membuat kekuatannya tidak dapat diprediksi." Lin Dong pada saat ini menganggukkan kepalanya, dan dia kembali melihat pada dua sosok yang ditakuti oleh semua orang itu. Yang kemudian Lin Dong pun mengatakan, "Tidak diragukan lagi, mereka memang pantas berasal dari kerajaan super." Karena Lin Dong memang tidak bisa menyangkal bahwa Meng Li dan juga Feng Chang bukanlah orang yang mudah dihadapi. Jika bukan karena barisan kuat dari Lin Dong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Lin Dong pun kini membayangkan masa lalunya. Ketika Lin Dong baru saja melangkah ke medan perang kuno, dia tidak memiliki bantuan sama sekali. Pada saat itu, Xiao Yan belum meninggalkan wujud binatangnya, sementara Xiao Diao juga masih dalam bentuk roh. Keduanya pada saat itu tidak bisa membantu Lin Dong, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Dan secara alami, Lin Dong juga ditempatkan dalam beberapa situasi yang sangat sulit. Namun karena kerja kerasnya, Lin Dong masih berhasil bertahan selama periode waktu itu. Dari kejadian-kejadian masa lalunya, mental Lin Dong telah benar-benar terbentuk. Yang pada saat ini, ketika dirinya menghadapi musuh yang berbahaya, maka Lin Dong tidak akan pernah menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Di sisi lain pada saat ini Feng Chang, dia pun tertunduk dan tatapan matanya lurus ke depan. Yang kemudian Feng Chang pun berbisik dengan lirih, "Apakah semuanya sudah siap?" Meng Li yang ada di sampingnya, dia tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, semuanya sudah kusiapkan." Ketika saat itu tiba, Mulin dan juga yang lainnya pasti akan terkejut. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Chang pun mengangguk, dan dia kemudian menyipitkan matanya seperti ular yang berbisa yang akan segera memuntahkan sebuah racun yang sangat kejam dan ganas. Kemudian Meng Li sendiri pada saat ini tertawa jahat dan mengatakan, "Ketika semua ini telah berakhir, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menjadi musuh kita pergi dengan bebas. Dan pada saat itu, aku akan membuat mereka semua menderita sampai mereka memohon untuk kematian mereka sendiri." Mendengar ucapan dari Meng Li itu, Feng Chang pun menjawabnya dengan nada yang dingin, "Begitu aku mendapatkan harta karun jiwa surgawi, mereka semua hanyalah seekor semut. Aku akan membiarkanmu menangani mereka dengan cara apapun yang kamu inginkan." Yang kini, kebencian di wajah Meng Li terlihat semakin jelas. Namun pada saat dia hendak mengatakan sesuatu, pikiran Meng Li pada saat ini segera tersentak, dan dia segera mengangkat kepalanya. Karena sekarang seorang sosok perlahan telah turun ke panggung lelang ini, dan sosok itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah berwarna abu-abu. Wajahnya terlihat sangat tenang, dan dia tidak tergoyahkan oleh tatapan mata yang tamak yang tidak terhitung jumlahnya di tempat lelang ini. Saat pria paruh baya ini telah muncul, tatapan Lin Dong pun segera terfokus padanya. Segera setelah itu, tatapan yang sangat serius kali ini terlihat di mata Lin Dong, karena dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh sang pria. Su Kui yang berada di samping Lin Dong pada saat ini segera memberitahunya, dia adalah pengawas yang ditempatkan oleh sekte super di kota Wanxiang ini, dan dia namanya adalah Song Tae.
Namun tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya karena dukungannya dari sekte super. Setiap kali dia membuka mulutnya untuk berbicara, bahkan kerajaan super manapun tidak akan pernah berani menentang keputusan dari Song Te. Sementara Xiao Diao, pada saat ini dirinya tertawa kecil dan dia kemudian mengatakan, "Haha, pria ini memang tidak sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dan juga berani berlaku keji di hadapannya, dia pasti hanya akan dipermalukan." Karena pada saat ini, Xiao Diao bisa merasakan gelombang energi yang tersembunyi, namun sangat kuat yang keluar dari pria parubaya itu. Dan Lin Dong sendiri kini menganggukkan kepalanya. Di dalam hati, Lin Dong pun berkata, adalah sesuatu yang sangat bodoh untuk berpikir bahwa pria yang ada di depannya ini hanya mengandalkan reputasi dari sekte super untuk menekan semua orang. Patua Song Te yang telah berdiri di atas panggung pada saat ini menjadi titik fokus dari tatapan mata di seluruh pasar lelang ini. Dan rupanya, semua orang di pasar lelang telah mengetahui identitasnya. Dalam sekejap, tatapan mata mereka menjadi sangat hormat. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan, mereka pun tidak berani untuk menunjukkan kesombongan mereka. Pak Tua Song Te yang percaya telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia pun segera mengamati seluruh tempat ini. Yang kemudian, Pak Tua Song Te berkata, kalian semua ada di tempat ini karena lelang kota Wanxiang. Aku tidak akan membahas aturan di sini karena sudah jelas perkelahian itu dilarang di pasar lelang ini. Aku tidak peduli dari kerajaan mana kalian berasal. Apakah kalian dari kerajaan super atau kerajaan peringkat rendah? Jika kalian melanggar aturannya, maka kalian akan diusir dari tempat ini. Dan jika kalian melanggar untuk kedua kalinya, maka kalian akan didiskualifikasi dan tidak akan bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Apakah kalian semua jelas dengan yang kukatakan? Setelah Pak Tua Song Te mengatakan aturan yang ada di tempat ini, matanya pada saat ini melihat ke arah kelompok Lin Dong. Dan setelah itu, ketika Pak Tua Song Te ini melihat Xiao Diao, ekspresi wajahnya menjadi sangat terkejut dan dia kini terlihat curiga. Karena sebenarnya, di dalam hati Pak Tua Song Te, dia bisa merasakan getaran yang sangat berbahaya yang terpancar dari tubuh Xiao Diao. Setelah mengamatinya sebentar, Pak Tua Song Te pun kemudian mengatakan, ternyata aku salah. Dan kemudian, kini Pak Tua Song Te mengalihkan perhatiannya dari kelompok Lin Dong. Setelah mata dari Pak Tua Song Te itu tidak melihat ke arah Xiao Diao lagi, pada saat ini Xiao Diao pun kemudian mengatakan, orang tua itu persepsinya agak tajam. Tampaknya, penguasaan energi mental dari orang tua itu juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dan di sisi lain, pada saat ini Lin Dong diam-diam menghilang nafas leganya. Karena ketika Pak Tua Song Te itu melihat ke arah kelompoknya, Lin Dong sangat takut jika identitas dari Xiao Diao akan segera terungkap. Dan sekarang, sepertinya Lin Dong tidak harus mengkhawatirkan apapun. Tidak lama kemudian Pak Tua Song Te pun kini menyapukan jubahnya. Dan dalam sekejap saja, 10 bola cahaya berkilauan pada saat ini segera keluar dari lengan bajunya itu dan melayang di atas panggung. Penonton yang melihat hal ini, mereka pun sontak berkata, astaga, karena mereka semua bisa merasakan gelombang energi yang sangat kuat yang pada saat ini terpancar dari bola cahaya yang gemerlapan. Dan dari tampilannya, barang-barang ini sepertinya adalah barang yang luar biasa. Di atas semua bola cahaya ini ada satu bola yang memiliki cahaya ungu seukuran kepala manusia. Dan ada sebuah lingkaran yang mengelilingi bola cahaya itu. Secara tidak jelas, itu mengeluarkan gelombang energi yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Di bawah gelombang energi semacam itu, pada saat ini seluruh pasar lelang menjadi sangat sunyi. Bahkan kini, tatapan mata dari Lin Dong juga mulai menajam ketika melihat bola berwarna ungu itu. Karena mereka semua yang hadir di tempat ini jelas tahu bahwa itu merupakan satu-satunya barang yang memiliki energi yang begitu menakutkan. Pada saat Lin Dong menatap bola berwarna ungu itu, dia kemudian bergumam, apakah itu adalah harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sebenarnya isi di dalam bola berwarna ungu itu yang memiliki energi yang sangat menakutkan? Apakah itu benar-benar harta karun jiwa surgawi? Jika kalian penasaran,
Tunggu aja jawabannya di next video Kopral Sob.